Hai Sobat Bengal, selamat datang kembali di channel Bengal Community. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit pindah aliran konten ya. Jadi hari ini saya akan coba buat konten tutorial cara mudah bermain drum ya. Jadi untuk hari ini yang kita pelajari itu ya khusus untuk melatih pergelangan tangan dulu ya. Adapun namanya itu latihan sticking. Jadi yang akan kita latih itu tangan, pergelangan tangan ya, dengan latihan single stroke dan double stroke namanya ya. Jadi single stroke seperti ini saya contohkan ya. Oke, kita tambah temponya. Pergelangan tangannya itu seperti ini ya, bukan siku yang bergerak. Jadi pergelangan tangannya yang ini. Jadi kita tambah lagi temponya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu dilatih ya paling enggaknya 10 menit untuk satu hari ya. Jadi akan terbiasa pergelangan ini untuk memukul ya. Jadi tekniknya itu seperti ini ya. Jadi bukan memakai siku. Oke, untuk pukulan selanjutnya yaitu double stroke. Jadi seperti ini. Setiap pukulan itu ada, setiap stick mendapatkan tugas pukulan 2 kali. Jadi bisa diterapkan untuk setiap hari ya. Jadi hanya menggunakan senar aja ya. Namun teman-teman yang tidak memiliki drum, jangan berkecil hati. Teman-teman bisa membeli drum pad seperti ini untuk latihan ya. Jadi bermain di tempo aja ya. Dari lambat ke cepat, lambat, sedang, cepat. Jadi main tempo aja ya, dari lambat, sedang, cepat. Oke, seperti ini contohnya. Up. Itu ya, untuk double juga.
saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya saya akan bermain atau menggabungkan single strum dan double strum ini dengan beat dan hi-hat. Oke, semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa diterapkan, jangan lupa di-subscribe channelnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. See you.